Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Desember 2021, Rabu, Pekan Advent keempat. Disusun oleh Frater Rico Cornelis, SPD, dan dibawakan oleh Frater Alex Sahatan, SPD. Selamat mendengarkan. Jadi dalam dunia ini, bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 45 sampai 56. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita hari ini berjudul Jiwaku Memuliakan Tuhan. Injil hari ini berkisah tentang mada pujian Maria kepada Tuhan. Maria mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan dalam nyanyian pujian yang begitu indah. Kidung pujian yang lahir dari kerendahan hatinya yang terdalam adalah bentuk syukurnya atas kebesaran kasih Tuhan. Maria dengan penuh sukacita berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan Maria. Kita dipanggil untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma.
kita belajar untuk bersyukur dengan benar. Model ucapan syukur Maria dalam mada kemuliaan yang dilantunkannya kepada Tuhan menjadi contoh bagi kita dalam mensyukuri hidup ini. Kita juga dipanggil untuk bersikap rendah hati, bukan mengagungkan diri, sebab Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang yang selalu mengagungkan diri sendiri. Mari kita perangi kesombongan dan kecongkakan hati yang membelenggu hidup kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami sikap tahu bersyukur dan menerima hidup ini sebagai anugerah terindah dari-Mu. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Hei bersaudara, hei umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nederlo. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus. Mari batu sila.